kamu. Udah tahu kan ya? Udah tahu. Udah, kasih tahu sama saya. Lu nanya apa, Lek? Baru juga datang lu mau nanya. Ini juga mau nanya. Bawa-bawa linggis begitu kayak malampir. Ini ngomong udah lama. Bodo amat. Udah, Pak RT. Udah dari tadi. Ya, emang gini banyak. Tadi suruh nanya. Tiap hari ini tamu datang aja ke rumah Sule. Iya. Kim tanyain dong itu kenapa bawa-bawa itu gitu. Iya itu ada. Len nih, gue kasih tahu nih. Tuh, giliran dia ngomong. Tadi gue nanya di Cuanki. Gue kan lagi jalan. Iya. Le. Iya. Gue lagi jalan, begitu lagi jalan. PRT. Ada yang manggil tuh. Dengerin apa kalau gue ngomong? Dengerin Kang Sule lagi cerita. Sabar, Gimana? Aduh. Gue lagi jalan, banyak tuh anak-anak. PRT, dibilang gitu. PRT suruh ke rumah Sule. Tuh, dia kata membawa linggis. Begitu nyabut buat nyabut paku. Buah linggis buat nyabut paku. PRT. Agak serin. Iya. Kan gue lagi jalan nih. Jadi gue yang budek ya. Gue lagi jalan. PRT. PRT suruh ke rumah Sule. Iya. PRT suruh ke rumah Sule. Iya. Mendengar. Sama dari tadi juga dengar. Ngapain diulang-ulang? Kagak mau berobat sih, duit banyak. Kata, ngapain? Dikata bawa linggis buat nyabut paku. Lihat gue bawain. Bawa linggis buat nyabut paku. Itu? Iya itu mah linggis. Cuman perasaan kalau saya mah salah. Bukan itu saya mah ngasih tahu sama anak-anak. PRT. Salah denger ini. Salah denger. Saya bilang ada tamu dari Inggris. Dia sukanya duduk di bangku. Ini linggis. Itu mah bener linggis. Cuma yang saya kasih tahu sama anak-anak. Ada tamu saya dari Inggris. Dia suka duduknya di bangku. Buat bawa linggis untuk cabut paku. Aliando. Lu ngomong sama gua. Lu ngomong sama gua. Kenapa, Pak RT? Tukul. Yuzeng. Ini Yuzeng, ini baru tuh. Monyong-monyong, Ngomong-ngomong. Begitu ini kan akhirnya gue usahain nih boleh minjem juga. Iya, bagus. Dari sisi usaha dan perjuangan PRT itu sangat bagus sekali. Akan tetapi PRT salah paham dalam hal ini. Mungkin kupingnya terlalu banyak tembok jadinya. Nah kedengeran, gak jelas. Saya bilang kepada mereka bahwa saya ada tamu dari Inggris dan dia sukanya duduk di bangku. Bukan bawa linggis untuk cabut paku. Ini kan... Wasya wow. PRT. Cerita lagi. Nih ada yang mau jelasin gak? Coba. Salah ya, gitu ya, ada ya, tamu ya, dari Kim. Inggris jadi, nih orangnya. Pak RT. Ya. Jadi gini ceritanya. Ya. Nyamber bukan, langsung. Bukan cari linggis, tapi ada yang dari Inggris. Saya baru datang dari Inggris. Bukan cari linggis, dari Inggris. Jadi salah? Salah, Pak RT. Telat ya kagetnya. Ngasih tahu lagi, waktu ini ngasih tahu lagi. Paul kasih tahu giliran cewek denger. Ada tamu dari Inggris lagi duduk di bangku. Gua disalahin. Waduh, gue heran ya, gue salah mulu. Bukan salah mulu, kupingnya yang konslet. Iya kalau gitu ya. Mabut lagi. Iya kalau gitu. Udah makan belum? Wush. Jadi limbah. Sok tahu lo. Hebat.
Udah paham ya sekarang nih, ini dari Inggris. Ini dari Inggris. Dari Inggris. Ya. Nah, ya. Pakai topi gini nih. Yang di biskuit tuh suka ada tuh. Inggris. Kalau dari Inggris gue bisa bahasa Inggris. Coba dong. Coba bahasa Inggris. Lu enggak ngerti. Artinya bahasa Inggris bahasa Inggrisnya artinya I love you dilarang merokok. Gitu ya? Kasih tahu, kasih tahu, kasih tahu. I love you dilarang merokok. Salah, kasih tahu Kimberly, oh, kasih tahu. Masa kalo, dilarang merokok? Kalau I love you itu aku cinta kamu. Ah, yang benar. Lu denger enggak? Modus.